Halo guys, di video kali ini aku mau review Hood Moon Gel Pengangkat Komedo. Satu set Hood Moon Gel berisi satu botol gel dengan berat 22 gram. Dan kertas untuk pengangkat komedo yang isinya banyak banget dan kalian bisa pakai berkali-kali. Kertasnya ini mirip kertas minyak, tapi bukan kertas minyak dan tidak halus. Dia bertekstur gitu, guys. Nah, sekarang kita lihat tekstur dari gelnya. Nih, lihat deh. Warnanya putih kayak lem fox kalau kalian tahu, dan teksturnya itu cair tapi agak kental gitu. Lihat deh. Dan wanginya agak sedikit menyengat gitu. Nah, sekarang aku mau pakai pengangkat komedonya. Kertasnya biasanya aku robek dulu gini untuk menyesuaikan hidung aku, karena hidung aku kecil guys, jadi perlu dirobek supaya nggak kegedean gitu. Nah, kalau udah sesuai, baru deh kita aplikasiin Hood Moon gelnya. Aku aplikasinya pakai kuas ke kertasnya, gak langsung ke kulit aku, supaya gelnya gak terkontaminasi sama kulit aku. Oh iya, sebaiknya kalau kalian sebelum pakai pengangkat komedo ini, kalian basuh dulu muka kalian pakai air hangat supaya pori-porinya terbuka dan nanti hasilnya bisa jadi lebih maksimal. Setelah itu ratakan kertasnya sesuai bentuk hidung kalian guys, biar gelnya nempel secara sempurna dan nanti hasilnya jadi lebih maksimal deh. Oh iya, untuk mendapatkan produk ini kalian bisa beli di berbagai e-commerce yang ada di Indonesia dan harganya juga terjangkau, mulai dari 15 ribuan. Sudah siap, tinggal menunggu 15 sampai 30 menit. Sambil nunggu, kita nyanyi dulu guys. Sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya, coba cintaku. Walau harus masih kutunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk. Tebak ini lagu apa yo? Lanjut streaming guys, maklum ada saya unit sejati. Yeay, sudah 30 menit dan kertasnya juga sudah menempel dengan kencang di kulit aku. Jadi sekarang kita mau buka. Lihat deh, menempel banget guys. Mari kita buka. Ini agak lumayan sakit gitu guys. Ini sebenarnya banyak banget yang ngetarik dan tapi nggak kelihatan gitu di kamera. Maaf guys. Lanjut, ini lumayan sakit sih karena dia kencang banget.
Ini sakit sih guys, soalnya dia nempel banget. Tapi gak apa-apa, yang penting hasilnya maksimal. Kalau kalian kelihatan, gak kelihatan sih. Ya pokoknya ini hasilnya maksimal deh. Nanti aku kasih lihat ya. Nih, tetap gak kelihatan guys, susah. Ntar aku kasih lihat hasilnya di belakang, okay? Saya masih mencoba untuk memperlihatkan kepada kalian, tapi tetap tidak bisa. Oke, gak apa-apa guys. Sekarang kita lanjut aja untuk buka satu lagi. Nah ini hasilnya guys, setelah itu cuci muka ya supaya bersih. Nah lihat deh, komedonya banyak banget, soalnya aku udah lama gak bersihin komedo. Walaupun sakit tapi hasilnya worth it guys, jadi kalian harus coba ini. Lihat deh, ini lebih detailnya guys, banyak banget kan? Yay, itu dia review aku tentang Hood Moon Gel. Ini salah satu produk pengangkat komedo yang paling aku suka dan paling ampuh. Kalian bisa coba ya di rumah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe untuk dukung aku terus. Terima kasih sudah menonton. Dadah!